Halo, selamat siang sahabat Lemah Abang Corner semuanya. Sekarang admin lagi berada di desa Tukarang Suwung nih, tepatnya di lapangan bola Raja Wali Impres. Nah sekarang admin lagi sama teman-teman semua di sini yang kita semua lagi kerja bakti ya sini ya, buat ini, buat bersihin lapangannya, motongin rumputnya, gotong royong supaya lapangan ini juga bisa dipakai kembali untuk masyarakat juga. Sekarang kita udah sama koordinator lapangannya nih, Mas Budi. Gimana nih Mas Budi kegiatannya kita sekarang sini? Alhamdulillah, makasih ya buat Lemah Abang Corner. Dengan adanya Lemah Abang Corner, mungkin semua kegiatan yang hal-hal yang seperti ini bisa terpublikasi. Tapi dengan misi ya, biar khususnya buat orang-orang untuk desa Lemah Abang tuh tahu kalau lapangan tuh mau diaktifkan gitu. Sebenarnya nggak ada punya misi lain kecuali lapangan tuh bisa aktif kembali seperti biasanya. Dan juga saya harap sih masyarakat, khususnya masyarakat tuh dan anak-anak mudanya, istilahnya maulah gabung atau istilahnya gotong royong kerjasama untuk mengaktifkan ini kembali. Gitu aja sih misi. Jadi minta partisipasi buat anak-anak khususnya Lemah Abang Tuk ya, desa Tukarang Suwung gitu. Iya. Berpartisipasi juga untuk gitu, karena kerjasama gotong-royongnya. Ya, terima kasih Mas Budi. Nah, ini mungkin admin sedikit tunjukkan lapangannya ya. Nah, kondisi lapangannya sekarang seperti ini. Rumputnya agak tinggi, jadi mungkin kalau sekarang dipakai untuk main bola belum bisa ya, Mas Budi. Jadi kita minta teman-teman untuk bekerja sama merapihkan lapangan ini agar bisa digunakan kembali. Baik, terima kasih teman-teman semuanya.